بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alif Lam Mim. Inilah kitab, tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Apa kabar pemirsa TVMU? Semoga Anda, adik-adik semua, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap dijaga iman dan keislaman serta kesehatan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bersama saya dalam acara Gemar Mengaji. Ayo mengaji. Cara mudah membaca dan mengiramakan Al-Quran. Pada kesempatan lalu kita membahas dengan rumus 1, rumus 2, rumus 3 secara beraturan. Sekarang kita fokuskan rumus ini dengan tidak beraturan. Ya, rumus itu yang sudah diajarkan ada 3, ingat. Kita latihan dulu dengan rumus yang beraturan. Boleh dilihat di layar televisi, di monitor, yaitu rumus 1, 2 ya. Tua gapat manam jupan, tua gapat manam jupan. 1, 2, 3. Tua gapat manam jupan, tua gapat manam jupan. Sekarang yang ketiga ya, rumus tiga maksud saya. Tua gapat manam jupan, tua gapat manam jupan, tua gapat manam jupan. 1, 2, 3. Tua gapat manam jupan, tua gapat manam jupan, tua gapat manam jupan. Sekarang kita mulai rumus ini tidak beraturan. 1, 1, 2, dan 3. Dimulai. 1, 2, 3. Tua gapat manam jupan, tua gapat manam jupan, tua gapat manam jupan, tua gapat manam jupan. Sekarang lebih menantang lagi. 1, 2, 1, 1, 3, 2. Ya, siap ya. 1, 2, 3.
Tua gapat manan jupan, Tua gapat manan jupan, Tua gapat manan jupan, Tua gapat manan jupan, Tua gapat manan jupan. Bisa lagi? Tua gapat manan jupan. Tua gapat manam jupan. Sekarang rumus 2, 1, 2, 1, 1, 3, dan 2. Siap ya, 1, 2, 3. Tua gapat manam jupan. 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 Baik. Jadi perlu diketahui, rumus ini terserah kita. Kita simpan nomor 2 di depan, mau nomor 3, nomor 1, terserah kita, yang penting semua bisa menguasai, ya. Rumus tidak beraturan ini adalah pengantar daripada rumus mandiri yang pada akhirnya nanti kita tidak terpaku dengan kapan harus 1, kapan harus 2, kapan harus 3. Itu terserah bacaan kita. Baik. Ya, kita latih lagi. Kita mengulang pada pelajaran yang lalu. Rumus 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 2 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, kita Fatihah 1 2 3. 1 1 2 1 3 1 2 1. Ambil napas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mari kita ulang. Alfil. 1 1 2 3 1 2. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. 1 ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من فجعلهم كعصف مأكول. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, setelah ini kita bahas materi ini lebih menarik lagi setelah jeda iklan berikut. Sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Bagi Anda, anak-anak, remaja, dewasa maupun orang tua, telah hadir metode yang sangat membantu Anda, yaitu cara mudah membaca dan mengiramakan Al-Quran. Metode Bilqis
bukan ngaji biasa. Pada paket pertama, terdapat rumus irama hitungan, yaitu mengaktivasi otak kiri dan kanan. Irama ini disebut irama ros, yaitu irama penyederhanaan dari Imam Masjidil Haram Abdurrahman As-Sudais. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu wabatlanan juban tuwa dapat manam juban. Alhamdulillahi rabbil alamin. Irama yang kedua yaitu irama yang sangat menarik sekali dan syahdu terdengar, yaitu irama nahawan. Irama nahawan pun menggunakan rumus hitungan, yaitu aktivasi otak kiri dan kanan. Yang ketiga yaitu paket irama lagam bayati. Namanya lagam bayati ini menjadi syair untuk rumus irama lagam bayati. Di 1, 2, 3 namanya lagam. Yang pertama, yang kedua, namanya lagam bayati. 2, 3 namanya lagam bayati. A'udzu basmalah. 2, 3 a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Datar agak tinggi. Bismillahirrahmanirrahim.